Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik dan saya percaya ini akan sangat membantumu dan juga ini bisa membuatmu mengetahui hal-hal yang baik di dalam dirimu, hal-hal yang menarik di dalam dirimu sehingga engkau dikagumi, sehingga engkau sulit dilupakan, sehingga engkau menarik di hatinya. Ya, bicara tentang cowok susah move on darimu. Jadi mungkin kalian pernah dekat dulu, belum sempat menjalin hubungan, belum sempat berpacaran, sempat dekat tapi dia hingga hari ini dia juga belum move on. Atau bahkan mantan pacarmu yang kalian sudah putus tapi sampai detik ini dia juga belum move on darimu, masih berupaya menghubungimu, masih sulit melupakanmu, masih terus kepikiran. Nah, menjadi pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Jadi ada 7 alasan cowok susah move on darimu. Yang pertama adalah kamu itu memang adalah cewek yang setia. Setia. Dan itu teruji. Dan betapa menyesalnya si cowok itu yang kemudian tidak jadian ke kamu, yang kemudian putus darimu karena memang kamu setia. Jadi bukan kenapa-kenapa. Kamu setia. Kamu mungkin putusin si cowok itu dulu karena memang dia gak setia. Atau kamu stop dekat dengan cowok itu karena kamu lihat dia orangnya agak aneh-aneh. Nah, kamu sampai hari ini track recordmu itu bagus. Kamu adalah perempuan yang setia, gak pernah aneh-aneh segala macam. Dan itu yang membuat dia susah move on darimu. Karena yang namanya kesetiaan itu mahal, susah untuk ditemukan. Jadi kalau dia pernah dekat sama kamu, dia pernah menjadi pasanganmu, dia tahu kamu orang setia, ya dia nyesel lah. Itu penting banget. Jadi kamu sangat berkualitas karena kamu setia. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan cowok susah move on darimu. Yang kedua adalah kamu adalah wanita yang penuh dengan rasa syukur. Nah, saya beritahu nih teman-teman cewek, tidak semua cewek seperti kamu yang penuh dengan syukur. Bisa saja si cowok ini ketemu dengan cewek yang lain atau sedang menjalin hubungan dengan cewek yang lain dan dia dapatin berbeda sekali dengan kamu. Kalau kamu dulu, kamu menerima dia apa adanya. Segala kekurangan dia, segala kelemahan dia, kamu terima apa adanya. Bahkan dia punya masa lalu yang mungkin kurang berkenan, kurang baik. Kamu terima apa adanya. Dan si cowok itu mungkin waktu dia dekat dengan cewek lain atau menjalin hubungan dengan cewek lain, cewek itu gak menerima kekurangannya, gak menerima masa lalunya, mengungkit-ungkit kekurangannya, mengungkit-ungkit kelemahannya. Sehingga dia berpikir, beda banget itu orang dengan kamu. Kamu itu penuh dengan rasa syukur. Dan kamu gak pernah mengeluh, gak pernah ngomel. Apa saja kamu bersyukur di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, segalanya kamu bersyukur. Dan itu yang membuat si cowok itu susah banget move on darimu. Karena didapatinya kamu adalah perempuan yang penuh syukur. Jadi memang perempuan yang penuh syukur itu sangat menarik hati. Beruntung orang kalau berteman, beruntung orang kalau punya pasangan yang penuh syukur. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, alasan cowok susah move on darimu.
Maka yang ketiga adalah kamu adalah perempuan pendengar yang baik. Mau berapa jam kamu dengerin dengan baik. Terus kemudian mau dia curhat dari hal yang penting sampai yang gak penting, kamu dengerin. Kamu dengerin. Mau berapa jam, mau sampai tengah malam, mau subuh, kamu dengerin. Kamu pendengar yang baik. Dan kamu tidak menyangga omongannya, tidak buru-buru menghakimi segala macam. Kamu betul-betul mendengarkan. Nah mungkin si cowok itu ketika dekat sama cewek lain, orang gak, si cewek itu gak dengerin dia. Cuek mungkin. Dan dia berpikir beda banget sama kamu. Nah kalau kamu betul-betul kamu mendengarkan dengan seksama, dan itu yang membuat si cowok itu kayak nyesal gitu loh, putus darimu. Dia susah untuk move on darimu. Karena memang kamu pendengar yang baik, betul-betul pendengar yang baik. Lalu kemudian yang keempat, alasan cowok susah move on darimu adalah kamu itu penyabar. Apapun kekurangan si cowok itu, apapun kelemahannya atau kesalahannya, kamu sabar menghadapi dia. Kamu gak cepat menghakimi, kamu gak cepat menyerah, kamu gak cepat marah. Kamu sabar, betul-betul sabar. Dan kesabaranmu itu teruji, terbukti. Dan itu yang membuat cowok itu susah move on darimu. Karena dia dapatin yang seperti kamu susah ditemukan, penyabar. Nah, saya kira itu salah satu kelebihan yang kamu punya. Kamu adalah perempuan penyabar. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, alasan cowok susah move on darimu adalah kamu itu wanita yang dewasa. Sangat dewasa cara berpikirmu. Sangat dewasa kamu dalam bersikap. Kamu bertanggung jawab, kamu berkomitmen, kamu penuh integritas, cara pandangmu benar, responmu benar, sehingga ketika ngobrol itu menyenangkan, bertukar pikiran itu menyenangkan, bahkan kamu menjadi partner yang terbaik di dalam menjalin hubungan, karena memang kamu dewasa. Gak gampang ngambek, gak gampang marah, gak gampang bereaksi. Karena memang kamu betul-betul perempuan yang dewasa. Dan itu yang membuat si cowok tersebut begitu susah untuk move on darimu. Sangat susah. Itu yang kelima. Nah kemudian yang keenam, alasan cowok susah move on darimu. Maka yang keenam adalah kamu adalah cewek yang penuh dengan perhatian. Kamu betul-betul menaruh perhatian. Kamu bukan cuma memperhatikan dia. Kamu memperhatikan keluarganya. Kamu memperhatikan apa yang menjadi permasalahan dia. Kamu betul-betul menaruh perhatian. Dan itu yang membuat dia merasakan perbedaan. Waktu dia dekat dengan cewek lain, beda banget perhatiannya. Waktu kamu memberikan perhatian, waktu kamu memberikan perhatian bukan cuma omongan, totalitas kamu. Kamu kasih kekuatan, kamu kasih semangat, terus kemudian kamu juga kunjungin, terus kemudian kamu doain segala macam. Betul-betul kamu menaruh perhatian. Itu yang keenam. Lalu kemudian yang terakhir, alasan cowok susah move on darimu. Maka yang terakhir adalah kamu adalah cewek yang wise banget. Kamu sangat berhikmat, kamu sangat bijaksana. Jadi kamu cewek yang bijak dalam mengambil keputusan, dalam melihat masalah, dalam menyelesaikan masalah. Kamu sangat bijak. Nah mungkin dia temuin dengan cewek lain gak seperti itu. Beda banget. Beda banget kamu dengan mereka. Sehingga itu yang membuat cowok itu susah move on darimu. Karena memang kamu betul-betul yang terbaik. Kamu berkualitas. Kamu adalah cewek impian. Nah, dia berpikir
aduh gimana susah untuk dapatkan kayak kamu lagi. Dan itu yang membuat cowok itu selalu kepikiran, selalu ingin kembali sama kamu. Susah untuk move on sekalipun udah bertahun-tahun. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk bisa menilai dirimu bahwa kamu punya nilai-nilai yang sangat baik, kamu punya value yang sangat baik sehingga engkau susah untuk dilupakan. Oke, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.